Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji klisa. Klisa kita nak tukar bus belakang. Hari ini kita boleh tengok macam mana klisa tukar bus. Dia dekat belakang ni ada bus. Sekejap lagi kita dah buka. Kita tengok cara dia pump dan pasang balik. Sekarang lower arm dah nak buka. Kita tengok macam mana dia buka lower arm. Buka lower arm klisa. Yang orang panggil buparang. Jom kita tengok buh dia. Patut pun ada keluar bunyi. Tengok buh ni dah putus lah. Dah putus dah lower arm dia. Sebelah ni pun tengok dah boleh cabut main tu lah. Yang ni putus terus. Putus tu ha. Nampak. Okay, boleh. Jom kita tengok macam mana dia press bus lah. Dekat bus klisa lah. Kita tengah press bus klisa yang bahagian belakang tu. Klisa ada bus macam parang eh. Panjang eh. Okay, nampak. Dia dah press. Macam ni cara press dia. Satu dah masuk. Lagi satu kita akan masuk-masuk. Ini kita tu. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Ada tombol loceng. Tekan sekali. Support kita pun. Sekarang ni, yang ni kita nak pakai yang PU punya. Lagi tahan punya. Supaya dia keras sikit. Dia tengah custom lah. Custom, boost. Kalau dua klisa, kalau boost cepat rosak, boleh datang sini tengok. Dia, bilang dia. Custom boost. Untuk bus ini dia buat. Yang ni dah siap press. Ni dah siap. Ni dah siap. Tinggal yang ni aja. Okay, ni dah siap. Okay, bus dia macam ni. Kita press masuk kat sini. Yang mana pakai klisa, bus cepat rosak, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Jadi, kita dah buat siap bus dia. Ni, bus ada kat sini. Sebab warna merah ni. Yang itu tengah batang. Yang mana ada pakai klisa, ada masalah bunyi, boleh datang Pak Idah. Bus ni asal tadi ni. Bus dia dah pecah lah. Alhamdulillah, bus pun kita orang dah custom siap. Tayar pun dah pasang. Kereta dia kita tengok dulu. Kereta dia banyak cantik. Tu, nampak. Warna dia pun cantik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Kalau ada nak modify disc, nak besarkan disc, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Tengok dia upgrade disc besar. Sekarang sebelah kiri tengah pasang lagi. Okay, sambil tu kita jalan-jalan kat sini. Ada disc apa. Nampak? Ni semua disc Honda depan ni. Ni semua baru lah. Baru nak ada lubang, ada jalur. Zia boleh masuk ni. Depan ada, belakang ada. Ni yang belakang untuk klisa, kenari, beza, Asia. Macam-macam corak ada. Ni di belakang. Okey, kalau tu nak lagi besar, kita pergi lain lagi besar. Brembo.
Gold ada. Gold. Project U pun ada. Project U. Alhamdulillah. Dah siap dah. Memang cantik kereta dia. Tadi dia datang sini, kita buat lawak ambu dia. Brek depan pun, wow, lampu dia belanja, tengok. Cantik. Yang depan pun dia pasang brek di kat kita gitu. Warna dia pun. Hari ni dia datang buat lawak am. Dia dah buat siap lah lawak am. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share, tekan button loceng, minta support sikit bos. Ada button subscribe dekat bawah tu, tekan.